Okey, right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada semua sahabat-sahabat sekalian. Kita pagi ni bersiaran langsung daripada Presin 16. SMK Putrajaya Presin 16-1. Presin ni pun macam-macam. 16 ni pun mungkin ada satu, ada dua. So, saya sekarang ni berada di Putrajaya lah, senang cakap. Untuk bersama-sama kita nonton aksi. Saya rasa ini mungkin MSS terakhir bagi semua negeri di dalam negara kita. Sebab saya rasa kata-kata negeri lain semua dah selesai. Ini mungkin yang terakhir, iaitu Putrajaya. Putrajaya last sekali. Tahun lepas pun kejadian yang sama juga. Putrajaya agaklah yang tadi yang terhujung-hujung paling baru selesai. So kali ini kita datang ke sini dan saya bawakan kepada anda lah. Bawah 15 tahun baru masuk. Jadi tolong share dulu. Tolong share dulu supaya lebih ramai orang tahu. Semalam sudah berlangsung kategori bawah 12 tahun sampai ke separuh akhir. Hari ini bawah 15 tahun pun sampai separuh akhir. Besok cuti. Kenapa cuti? Sebab gelanggang yang tempat saya berada ni besok diguna pakai oleh ada event lain macam tu lah lebih kurang. Dan perlawanan yang disambung pada hari Khamis bawah 18 tahun pun akan sampai separuh akhir. Hari Jumaat acara final akan berlaku. Tak pasti sama ada separuh akhir saja, separuh akhir dan final ataupun final saja. Tak pasti. Tapi apa pun, jom tengok sama-sama. Let's go guys. Okey, inilah situasi dia. Inilah situasi dia. Ini adalah antara sekolah mana saya pun tak tahu. Ini PC 9. Kalau di si orang itu. Sebuah layar itu. Ais. Piap. Satu cross court yang melirukan. Itu dia. Putrajaya ni mudah cerita dia didominasi oleh pelajar-pelajar yang kalau persekitarannya ada main takraw. Contoh Presin 10, 18R8, itu yang aktif lah kan. Macam Presin 5 ke, kalau kawasan kediaman mereka ada yang main takraw, ada lah. Kandas pula di situ. Okey, di sini saya nak bawa kepada anda. Ini sekolah Alam Shah ni. Sekolah elit lah, sekolah Alam Shah. Maknanya kalau sekolah Alam Shah, mereka ni pelajar-pelajar asrama lah, datang dari mata-mata tempat lah sebenarnya. Macam mana tu? Datang dari mata-mata tempat. Yang mana expectation biasa kita lah pelajar asrama biasanya mesti memang boleh main lah kan. Tapi bergantung jugalah sukan dominan sekolah tu apa. Time out. Di sini pula, ini tak sure sekolah mana. Satu servis bawah saja dikaitkan. Poin 30 juga dia guna pakai. Orang sebuah kiri. Tengkang-tengkang dia jadikan. Dia musuh di bawah. Kuku saudara ni. Tinggal saya muda-muda dulu. Gitu lah. Baik, baseball. Dah agak-agak pula. Dia caru pula. Ini kena pakai geng baju. Geng apa? Baju geng main caru juga ni. Diminta bersedia. 20-20. Belakang ke belakang. Terperangkap di situ. Terperangkap. Okey, kita ngintai kejap belah sini. Kita tengok sebelah sini kejap. Sebelah sini nampak macam sedap sikit. Bahu nak kata sedap. Nampak budak ni saya sedar. Tapi teknik lah. Satu sekolah ada dua regu. Ada 11 sekolah yang bersaing untuk bawah 15. Baik, di situ baseball. Ada hantaran. Clear, oi. Baik, limbasannya. Okey, jom belah sini. Alamak, nampak.
bawah 15 pun baju dah personalize mungkin. Nampak baju saya ada nama. Ingat saya masa muda-muda dulu waktu sekolah. Rasanya baju sini 15 tahun lepas kita masih pakai. Ini dia orang setiap tahun personalize tu. Oh, dahsyat tu. Bob. Baik Bob. Ah, tu dia. Ah, tak tahan guys, tak tahan. Nampaknya Bob menggunakan kasut warrior. Warna biru custom. Ah, mudah menaikkan di situ. Satu tolakan. Ah, nampak-nampak gayanya. Macam senang laluan dia ni. Walaupun sebis Bob gelembung-gelembung macam tu pun dia orang tak boleh nak ambil. Kalau tengok pemain sebelah feeder dengan tekong tu, kurus betul dia orang ni. Oi, oh, kuda. Alamak. Ada rupanya. Tengok feeder dengan killer tekong sebelah tu teringatkan saya kepada idola ramai iaitu Sarah Baden Carnison. Kan? Ataupun Abang Hamid. Kaki-kaki dia orang lurus macam tu. Itu kalau bentuk betul-betul tu mesti boleh baik punya. Pakai share dulu guys. Nanti ha. Belakang ke belakang. Baik pass ball. Oh Zidane. Tandukan. Ada. Ah. Zinedine Zidane pun main takro guys. Nampak. Siapa nak sap. Ha. Apa nama dia orang teman siang eh? Zidane namanya. Nampak tu. Tolakan. Basketball. Tolakan tengah. Zidane. Eh, ai mana gulung Zidane. Aduh. Satu tolakan ke belakang lagi sekali. Zidane. Basketball baik. Kepala pun bagus. Antaran. Tak naik pula kali ni. Masih dalam permainan. Aduh, sayangnya. Sebelah sini pula kita lihat. Ah, oh, saya rasa pair ni boleh tahan. 9-2 FC. 9-2 FC ni mungkin presi 9-2. Agaknya kot. Pair ni nampak boleh main lah. Terpenuh juga nampak eh? Tapi itulah yang meriah hanya kot belakang. Sekejap lagi saya pusing. Kenapa meriah? Lagi kita tengok. Andas pula. Okey. Yang meriah mana? Yang meriah belah sini. Kita tengok meriah. Kot ni meriah ni. Kenapa meriah ni? Kala. Ah. Yo. Alhamdulillah. Ih, sas menang. Serius ah. Hai. Tidur berdiri ni kalah ni. Aduh. Naya Pak Karim, Naya Pak Karim, Naya Pak Karim. Sas menang guys. Amboi. Sas menang. Aduh. Satu kepiluan, satu kepiluan. Kepiluan di situ, kepiluan. Kita tengok belah sini mana-mana. Ah, sini. Caru, maya kepala Caru. Ah! Pertemuan Caru kepala Caru. Itu ya. Masuk. Bola nipis-nipis je. Ai, macam mana pula ada sebi tu?
tukar tekong pula nampak gayanya. Itu dia. Strategi yang digunakan pakai berbeza kali ni. Tukar tekong. Tolakan tinggi ke belakang. Caru! Ai. Aduh. 28 sama guys. 28 sama. Tolakan ke depan. Ah, aduh. 29 mata akhir 28. Ini kalah tidur B ni. Aduh. Buka servis. Pertahanan perlu diperkemaskan. Kita tak tahu ni macam mana servis ni. Meow. Tak lama. Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya bunda. Main tiga oi. Jangan caru. Aduh. Pengadil jangan senyum pengadil. Pengadil pun ketawa ni. Aduh. 29 sama. Kalah tidur di. Adakah satu caru ke belakang? Balas lagi. Ah, ayah. Ayah. Aduh, laya-laya dua ni. Aduh. 30-29. Kemenangan berasaskan teknik tandukan padu. Ai, bahaya-bahaya. Yo, yo, kita gila sini lah. Ai, macam-macam hal dia orang ni. Ah. Okey, sini pula apa cerita? Bilangan. Out bola tu. Ai, pakai tangkap. Apa tangkap pula pakai tangan? Batal, batal. Apa kau pergi pakai tangan pula? La ilaha illallah. Ah, budak ni lah. Dia pergi pakai tangan pula-pula out tu. Ini bukan main petang-petang ni. Ah, itulah. Kocong-kocong semua ni. Ha? Meow. Ay, tadi sembilan atas tekong ni. Tolakan ke tepi keluar. Live, 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 live. Belakang ke belakang. Masih lagi. Dapat dinaikkan. Oi, ada, ada, ada. Hantaran baik. Piap. Allah. Tak masuk pula. Gila ni. Kita musim sebentar ke sini. Ah, Bob. Dalam, Bob. Oh, kali sini jap. Kandas lagi. Belakang mudah. Oh, servis bawah yang berjaya. Oh, itu dia tolakan yang baik. Ah. Ai. Caru keluar. Oh, pening, 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 pening. Tolakan keluar. Tu nombor 21 buat 15 ke? Macam veteran. Agak-agak lah. Tak sama sekarang. Ada yang saya ni. Kan? Nama dia Bob kot. Come on lah. Bawah 12 malam. Hari ni 15. Esok cuti. Khamis bawah 18. Kandas daripada Bob.
boleh share dulu sebab mungkin cikgu-cikgu diorang pun tak tahu diorang ni tengah live ni. Eh? Parents-parents ke? Dua kali sangkut Bob. Semalam bawah 12. Diorang habiskan sampai ke peringkat separuh akhir semalam. Hari ni pun sama juga. Khamis 18, Jumaat baru final. Baik, pass ball Bob. Ada hantaran, lepas. Caru, lepas. Dia caru macam tu je. Caru betul-betul dik. Dia kelakan. Alamak. Di belakang keluar. Kita pindah kejap sini. Kita tengok pula apa yang berlaku di sebelah sini. Nampak ni. Semua JC siap ada nama tau. Mereka ni bagulah. Ni kalau buat 12 dulu kena ni. Tapi je lah. Itu cabaran besarnya lah sebenarnya. Boleh hantuk dengan Akil eh. Bukan apa sebab pun cakap cabaran besar Putrajaya ni saya nampak satu lah gelanggang-gelanggang aktif dengan jumlah populasi benda tu agak kurang seimbang lah sebenarnya kan. Tapi realitinya Putrajaya jauh lebih aktif daripada Perlis. Dia macam tu, faham tak maksud saya? Kepadatan penduduk apa semua, kawasan Putrajaya tak besar mana pun kan, kalau nak dibanding dengan Perlis lah. Jadi benda ni semua benda yang perlu diperhatikan lah. Bagaimana perkembangan dan pembangunan pemain. Apa tu cabaran macam budak Putrajaya ni pula, bagi saya ramai yang bergantung kepada parents, iaitu parents mereka bekerja di kementerian-kementerian. Jadi katalah budak tu tengah buat, alih-alih kementerian menukar pula parents dia pindah ke tempat lain. Pindah pula lagi budak tu. Itu cabaran besarnya lah. Baik. Sebab tu pendedahan ni saya setuju juga isu pendedahan. Tapi dah dimulakan lah di Kesta. Kesta dah mula banyak aktif lah. Presiden 5 pun dah mula. Jadi diharapkan ni masa-masa akan datang lah. Dapat dah lihat hasilnya. Mengadil Mandagu. Baik. Belakang belakang. Kandas. Okey, kita tengok sebelah sini pula. Ini tak sure sebelah mana. Caru. Ini tadi dah main ni. Main lagi. Pertemuan di udara namanya. Belakang ke belakang. Ada first ball. Ni tadi yang main tadi ni. Ni baru pakai lah dia main lagi. Masih belum ada libasan setakat ni. Adakah? Tandukan saja. Cubaan blocking di situ. Tinggi ke depan. Terkena. Satu drop luar biasa. Bola drop setinggi dua bangunan nampaknya berjaya dibuat oleh tekok ni. Lain macam. 5-9. Baju hitam ketinggalan 4 mata. First ball. Tolakan. Lepas. Baik kali. Batal pula. Nampak gaya dari segi pemain-pemain baju hitam ni. Macam Johnny pula sekolah agama saya nampak. Kan, nampak waraknya budak-budaknya ni kan. InsyaAllah tak sekolah agama ni. Rasanya lah. Kandas. Baik kali ni. Ada. Clearance saja. Second ball ada.
Lepas, itu caru je ni. Alamak, budak ni. Ya kan? Ha. SMK Putrajaya. Oh, ada SMK Putrajaya. Oh, saya pun tahu. SMK A? 92A. Waktu nampak baik-baik yang budak ni. Macam lah, fizikal ada, betul? Betul lah. Budak tak habis? Allah, iya ke? Piow! Nampak? Oh, boleh pukul jugalah budak ni. Itu dia. Budak tak habis ni. Geram lah. Geram mesti geram lah kan. Ada. Ada ni. Iri punya budak ni. Aduh. Kidal punya. Baik antaran di situ. Sebelah sembilan. Tolakkan ke belakang. Ini ada. Feeder kiri ni. Baik tu. Suara dik. Sayang. Baik kali ni. Ada. Clear. Suara. Suara tak suara pula dia orang ni. Yang mesemak muka nanti. Kalau bola tak sampai. Lambungan daripada killer sekolah sebelah sana tu. Basbol kaki kiri baik. Boleh tahan lah. Video ni boleh buat main lah. Allah. Tak masuk pula. Tak ada pula. 5-1-B. Ada. Suara. Aku dah kata dah. Ah, 51B sekolah mana pula? 51B, korang ni. Ini dapat dah bertukar. Ya, betul, kena banyak latihan lagi lah. Banyak latihan lagi, betul. Kena banyak lagi. Jauh kerja tu. Yang boleh main ni kebanyakannya kok petang-petang dia orang hidup kan. Dia orang ada lah. Boleh tak kau apa habis exam? Kau apa habis exam? Okey, saya akan tamatkan live ni kejap. Kejap lagi saya akan masuk di YouTube pula. Okey, boleh masuk di YouTube kejap lagi guys. Alright.